channel Ferry 19 aka MC. Agak jelas lu begitu bego. Dan di video kali ini teman-teman, kita akan nge-review top 2 server MCPE Indonesia. Nah guys, gak usah banyak basa-basi, kita bakalan langsung aja ke intronya cuy. Oke guys, bagi kalian yang mau join ke server ini, kalian bisa aja langsung cek linknya atau IP dan portnya ada di deskripsi ya guys ya. Nah sebelum kita nge-review, kita bakalan langsung aja ke promosi dulu cuy. Oke guys, bagi kalian yang mencari MCPE dan Minecraft Windows 10 dengan harga murah meriah, kalian bisa aja langsung cek Instagramnya VVMCPE cuy. Karena di sini tuh menjual semua kebutuhan MCPE, mulai dari MCPE, Minecraft Windows 10, Realms, Render, dan juga intro cuy. Dan di sini juga ada giveaway setiap tanggal 25 dan tanggal 15 cuy. Jadi buruan kalian cek aja langsung Instagramnya VQMCPE cuy. Dan di sini juga udah ada harga listnya, kalian bisa aja langsung cek di bio ya guys ya. Langsung aja squid. Dan bagi kalian yang ingin dipromosikan Realms-nya, shop-nya, atau channel-nya, kalian bisa aja langsung DM @3almer.03. Karena promosinya itu gratis, ya promosinya itu gratis untuk semuanya kecuali server cuy. Server itu bayar ada list harganya guys ya. Nah kalau kalian pengen dipromosikan langsung aja DM @3almer.03 guys. Oke guys, server yang pertama saya review adalah servernya si Lebah Network cuy. Nah untuk server ini itu sudah banyak sama yang namanya ya mode-mode mini games ya guys ya. Yang pertama ada kreatif, lalu ada skyblock. Nah untuk kreatif ini tuh seperti kayak kalau kalian mau nge-build di sesuatu, kalian bisa aja langsung ke sini. Lalu di sini juga ada skyblock, Orchid Island, survival, skyblock juga. Lalu ada mini games cuy. Nah di mini games itu juga banyak sekali ya guys ya. Menurut saya server ini tuh lebih bagus daripada server yang pada umumnya cuy. Yang cuma ada ya kalau server pada umumnya kan cuma rata-rata kebanyakan mini game. Nah kalau di sini tuh udah banyak cuy. Nih kalau kalian bisa lihat aja di sini kan ada namanya server info, rank list. Nah di sini juga kalian bisa beli rank cuy. Nih di sini banyak sekali ranknya. Kalau kalian mau beli bisa aja langsung ya guys ya. Nah sekarang kita bakalan coba aja langsung ke sama yang namanya mini games cuy. Nah kita bakalan coba aja super chat ini. Nah lalu di sini juga ada banyak ya guys, ada kreatif, mini game, survival. Ya pokoknya banyak sekali ya guys ya. Dan di sini tuh katanya tuh mau ada sama yang namanya ref. Nah jadi kalau kalian mau masuk aja, kan bisa aja langsung cek linknya ada di deskripsi guys. Nah kita bakalan coba aja langsung masuk ke sama yang namanya kreatif cuy. Ya pokoknya ya jangan kreatif deh ya. Kita bakalan coba aja langsung nge-review yang namanya mini games dah. Kita bakalan coba aja langsung coba ke mini gamesnya cuy. Langsung aja ya, kita bakalan ke mini gamesnya ya guys ya. Oke, kita bakal langsung aja ke mini gamesnya cuy. Oke guys, sekarang kita sudah berada di Realms dari si kok Realms sih? Agak jelas lu begitu bego. Oke guys, sekarang kita sudah berada di dari sama yang namanya mini gamesnya cuy. Di sini untuk mini gamesnya ada Skywars, lalu ada Skywars juga. Hai. Lalu sini juga ada Spliff, apa ya? Spliff Games, aku nggak tahu itu apa. Lalu di sini juga ada Skywars juga cuy. Pokoknya ini tuh kebanyakan Skywars. Mungkin di sini juga bakal ada sama yang namanya Bedwars cuy ya. So, jadi mungkin seperti itu untuk mini gamesnya. Ya, kita aduh banyak sekali boy. Mau yang mana mapnya, mau nge-review doang guys. Oke, okay, kita bakalan coba aja langsung ke back to lobby ya guys ya. Langsung aja Squida. Guys, kamu siapa? Ferain. Nani kare. So ya, yeah, tadi aku tadi agak DC gitu ya guys ya. Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba DC kayak gini. So ya, yeah, kita bakalan coba aja langsung dari mini games. Tadi kan kita sudah melihat mini gamesnya. Nah sekarang kita bakalan coba aja untuk melihat dari survivalnya cuy. Semoga aja survivalnya ini istimewa daripada ya daripada server-server sebelumnya ya. Kita boleh coba aja langsung aja cek survivalnya guys ya. Langsung aja Squida. Kita bakal coba pencet, lalu kita bakal coba aja pencet survival server, lalu kita bakalan coba aja langsung ke survival yang pertama cuy. Well guys, so jadi untuk survivalnya seperti ini. Di sini juga ada sama yang namanya store ya guys ya. Nah kalau kalian bisa lihat aja di sini itu menjual sama kayak beberapa barang gitu. Tapi ini saya tidak tahu kenapa seperti ini. Ya kita tunggu aja dulu. Oke okay, sudah berhasil. Lalu di sini kita bisa menjual sell item dan shop menu cuy. Oke okay, jadi kita bakal coba aja melihat shop menunya seperti apa. Di sini ada warna, building, farming dan special item ya guys ya. So jadi untuk special itemnya seperti ini. Menurut saya ini itu sangat bagus. So jadi ya kalau kalian mau mencoba-coba, kalian bisa aja langsung ke survival ini cuy. Nah ada jadi ya mungkin seperti ini. Kita bakalan coba aja langsung slash to lobby ya guys ya. Kita bakalan coba aja langsung ke lobby lagi cuy.
Nah guys, sekarang kita sudah berada di lobby dari si survivalnya. Di sini kita bisa aja langsung ke warp mine kalau kalian mau mining. Di sini juga kita bisa ke shop juga. Lalu kita juga bisa ke lobby lagi guys. Nah kalau kalian bisa lihat aja di sini tuh untuk survivalnya seperti ini cuy. Nah jadi juga untuk menurut saya survivalnya seperti ini tuh ya, rapi dan bagus juga ya guys ya. Lalu di sini juga ada hotel. Ya menurut saya ini tuh lebah network itu bagus untuk si kayak survivalnya, Acid Islandnya, Skyblocknya, Skywars juga bagus. Nah kalau kalian mau masuk, kalian bisa aja langsung cek linknya ada di deskripsi atau IP-nya dan portnya. Sekarang kita bakalan langsung aja ke server yang kedua yuk cuy ya. So let's go guys. Ya, dan ya, hai guys, sekarang kita sudah berada di server yang kedua. Yang namanya itu adalah MineFindEmps ya guys ya. Kalian bisa aja cek untuk IP dan portnya ada di deskripsi. Nah, kita bakal lihat aja untuk sekelilingnya seperti ini cuy. Nah, menurut saya untuk server ini tuh bagus juga, rapi juga ya guys ya, rapi banget. Nah, disconnect mulu loh cu. Gigi So ya, aku tidak tahu kenapa ini DC terus ya guys ya, wifi ku tuh parah banget. So ya, sebenarnya tuh ini kalau kalian pokoknya ini tuh server bagus banget guys padahal ya guys ya, tapi wifi saya tidak mendukung loh. Jadi tuh pokoknya dua server ini tuh menurut terbaik cuy. Kalian bisa aja cek ya guys guys ya, kalian bisa aja di sini edit dulu ya guys ya. Nih kalau kalian mau masuk, kalian bisa aja langsung cek playmindfindmc.net cuy. Ini karena wifi saya nge-lag, wifi saya tidak tahu kenapa guys mati mulu cuy, GG dah. So ya, kita bakal langsung aja closing. So ini dua server ya guys ya, dua server terbaik. Ini kalian bisa aja langsung cek apa ya guys, ini ada IP lebah network juga, plain lebah network XYZ. So ya, kita bakal langsung aja ke closing cuy. Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini sampai akhir. So ya, so maafkan saya kalau reviewnya tuh agak garing ya guys ya, karena wifi saya nge-lag. So maafkan saya cuy. Salam X, hormat bye-bye guys. Jangan lupa melakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun cuy ya. Jangan lupa subscribe.